Cuma daripada segi beberapa perkara yang perlu kita bincangkan kalau menyentuh soal ekonomi, benda yang harus kita perhatikan sekarang ini ialah bagaimana negara ini tidak ada hala tuju daripada segi ekonomi. Dalam pada masa itu, Kementerian Kewangan hampir setiap bulan sudah kali ketiga IMF telah dijemput untuk memberi taklimat kepada agensi-agensi di bawah Kementerian Kewangan. Dan sampai hari ini, Kementerian Kewangan telah gagal untuk melapor atau menjelaskan pada rakyat apa sebenarnya peranan IMF dalam ekonomi negara. Agensi-agensi, saya telah siarkan di Facebook muka buku saya dan juga TikTok saya. Tapi bila kita siarkan mengenai pelibatan IMF, dan yang kedua saya juga melaporkan pasal pelibatan CIA di Malaysia, di mana Malaysia membenarkan CIA beroperasi dengan base di Malaysia di Laut China Selatan. Muka buku saya telah di ban, page saya di muka buku telah dipadamkan terus, dan benda ini tidak boleh disentuh. Dan saya juga menghantar email kepada beberapa ahli parlimen untuk turut mengenengahkan perkara ini. Anwar Ibrahim ini anjing Amerika. Tapi takkanlah sampai dia nak memainkan peranan seperti Hamid Karzai untuk menjahanamkan Afghanistan. Malaysia tak mampu untuk menjadi medan perang ataupun menjadi medan ancaman teroris kalau benar-benar akhirnya CIA boleh buat operasi secara terbuka. Maklumat saya dapat secara jelas, dokumen saya dapat secara jelas daripada Malaysian External, MEIU. Dan saya dah post kenyataan ini, hampir semua media sosial saya bila saya post akhirnya lumpuh dan tak boleh untuk menyebut langsung soal pelibatan Amerika melalui CIA dan IMF dan sebagainya. Malah akaun TikTok saya Cikgu Bat, main akaun TikTok saya Cikgu Bat 78 juga telah di-ban daripada live apabila saya bercakap perkara ini. Dan saya rasa ini sangat-sangat-sangat serius. Tapi malangnya setakat hari ini saya masih gagal untuk menjadikan dia perbualan dan tekanan dalam media sosial, kerana setiap kali saya post dan saya bercakap benda ini, pasti saya berdepan dengan halangan. Mana kebebasan bersuaranya? Kebebasan bersuara paling teruk Malaysia adalah di bawah Anwar Ibrahim. Sudah terang lagi bersuluh. Untuk pengetahuan semua, siapa saja boleh hantar saya email. Saya akan email bahan-bahan berkenaan dengan pendedahan saya dan pertanyaan saya penglibatan ataupun kegiatan CIA di Malaysia. Dan CIA menggunakan Kuantan sebagai basis untuk pemantauan dan gerak kerja mereka di Laut China Selatan. Dan ini sangat-sangat satu maklumat yang sangat jelas dan mereka perlu jawab. Itu yang pertama. Kedua ialah berkenaan dengan IMF di Bank Negara. Minggu lepas adalah kali ketiga agensi-agensi kerajaan, Bank Negara, LHDN dan sebagainya yang terlibat, termasuk Kastam, yang terlibat dalam Bank Negara, dalam MOF, Kementerian Kewangan, mereka telah dipanggil untuk mendengar taklimat dasar percukaian baru di mana IMF adalah sebagai konsultan kepada penstrukturan dan dasar percukaian baru Malaysia. Dan yang ketiga, benda yang sangat kritikal ialah dasar penjualan aset oleh DAP, Menteri Kewangan DAP, sebenarnya telah dimulakan semula oleh kerajaan Malaysia hari ini. Menteri Kewangan kita telah melaporkan ke Kabinet dan Kabinet telah membuat keputusan bulan lepas di mana tabungan-tabungan kerajaan seperti LTAT dan KWSP tidak boleh aktif memegang majoriti saham-saham syarikat entiti perniagaan. Mereka boleh pegang tapi mesti saham minoriti.
Untuk itu, sebagai mangsa yang pertama, Lembaga Tabung Angkatan Tentera memegang saham terbesar Boston. Di bawah Boston, satu-satunya syarikat yang membuat keuntungan besar ialah Boston Plantation. Dan untuk pengetahuan semua, Boston Plantation dalam proses penjualan dengan KLK. KLK ialah syarikat bukan Bumiputra, dan 98% kaki tangan KLK, pengurusan KLK ialah terdiri daripada kawan-kawan bukan Melayu, dan dia syarikat bukan Melayu. Kenapa sebuah syarikat milik kerajaan? Dan lebih paling penting lagi ialah 50 hektar daripada tanah perladangan milik Boston Plantation ialah tanah reserve Melayu. Dan apabila Boston Plantation ini dijual dan dimiliki penuh oleh KLK, akhirnya apa akan berlaku? Maka tanah reserve Melayu akan dimiliki dan dipegang oleh oleh syarikat bukan Melayu dan bukan Bumiputra. Dan apa yang berlaku ini, Kementerian Kewangan menjual timbalan Presiden UMNO yang memegang jawatan sebagai Menteri Pertahanan sendiri gagal untuk menghalang operasi ini. Dan pada hari Sabtu ini, satu majlis tanda tangan secara sulit, mereka tak umum pun KLK akan diumumkan sebagai berjaya mengambil alih majoriti Boston Plantation, dan Boston Plantation akan dinyah senaraikan daripada Bursa Saham Kuala Lumpur. Ini satu kehilangan besar bagi aset Bumiputra. Ini satu pengkhianatan besar kepada orang Melayu, penjualan aset kerajaan yang perlu dihentikan. Jadi tiga perkara ini saya minta sahabat-sahabat, kawan-kawan, tak kisah ahli parlimen ke pemain-pemain cyber kita, untuk mula bercakap dengan jelas. Sebab selepas ini mangsa berikutnya adalah Pharma Niaga, juga milik LTAT, akan dijual, dan mereka sedang apa nama, di peringkat akhir untuk penjualan ini. Jadi oleh kerana itu, kita bukan menuduh dan bukan memfitnah, tapi nampak seperti seolah-olah agenda jahat penjualan aset-aset kerajaan di bawah Menteri Kewangan DAP semasa pemerintahan Pakatan Harapan seperti dilangsung dan dilanjutkan di bawah Anwar Ibrahim ini. Yang saya baca daripada akhbar, daripada website National Endowment, National NED, National Endowment Department tu, memang dia bawah, Cikgu Bat, dia bawah betul daripada saya. Apa yang Cikgu Bat cakap tu berkaitan dengan benda tu lah. Betul tak Cikgu Bat? Bukan perlibatan NED untuk fund parti dan sebagainya. Ini NGO, itu satu bab. Itu satu bab, New Endowment Demokrasi ini satu bab. Tetapi apa yang berlaku hari ini, CIA sendiri telah menandatangani perjanjian dan masuk urus menggunakan Malaysia bersetuju untuk dijadikan basis gerakan CIA melalui MEIO, Malaysian External, dan ini sangat-sangat serius benda itu. Okey, cuma sebelum itu, saya nak respon persoalan orang hari ini menyerang, antaranya serang Tun Mahdi. Yang nak serang Tun Mahdi ni dapat apa? Persoalan dia, kan? Oh, Mahdi tak demokratik, Tun Mahdi itu, ini, Dr. Mahdi apa. Okey, persoalan dia hari ini, apa isu dalam negara? Kalau kita kata isu dalam negara, isu dalam negara ni adalah isu orang dah hilang kuasa beli. Rakyat dah hilang kuasa beli. Kuasa beli rakyat semakin lemah. Kerana apa? Kerana 70% daripada barangan makanan dalam Malaysia ini dibawa masuk daripada luar. Bila duit kita semakin kecil dan semakin hilang daya saing, barang makanan menjadi tinggi. Jadi kehidupan negara semakin susah. Apa, kalau ikutkan ayat ketua pembangkang yang pernah menjadi ketua pembangkang, nama dia Anwar Ibrahim, duit Malaysia turun harga kerana apa? Kerana orang hilang kenan terhadap kerajaan.
Jadi dia pernah melawung, Najib kena letak jawatan sebab orang hilang, dunia hilang keyakinan terhadap Najib. Hari ini dunia hilang keyakinan terhadap Anwar Ibrahim yang dia nak ketengahkan kejayaan pergi ke Amerika. Antara siri kejayaan dia mengislamkan warga Amerika. Pertama, saya nak bagi tahu pengurus komunikasi Anwar Ibrahim ni memang orang yang sangat bangang lah. Kan? Orang boleh nampak lah benda itu plan. Ada orang putih pula masuk Islam, lepas tu tiba-tiba Perdana Menteri daripada Malaysia. Itu bukan kerja Perdana Menteri. Perdana Menteri ni buat polisi. Perdana Menteri ni apa namanya ni menguruskan negara. Lepas tu baca kutubah kejayaan. 5 kejayaan Perdana Menteri pergi ke Amerika baca kutubah. Kutubah ni Imam Masjid Bukit Taman Bukit Cedang Rasah Negeri Sembilan tiap-tiap minggu baca kutubah. Dan dia pun tak boleh jadi Perdana Menteri. Perdana Menteri buat kerja Perdana Menteri. Hari ni apa berlaku? Kau serang Dr. Mahathir itu ni. Tapi zaman Dr. Mahathir, pernah tak putus beras tempatan? Tak pernah. Hari ni beras tempatan tak ada dalam pasaran. Beras import, harga menggila. Orang menjadi susah. Harga roti nak naik. Harga barang makanan memang dah tinggi. Gula putih. Gula putih bersubsidi, harga biasa tak ada di pasaran, yang ada semua gula-gula premium. Negara ini sedang dikendalikan dengan tunggang langgang. Menteri Kewangan sibuk mengekor menteri, Perdana Menteri Malaysia ke Kulu Kilir. Menteri Kewangan ni kerja dia apa? Duduk di Kementerian Kewangan, pengerusikan mesyuarat, pastikan semua operasi negara dalam sudut kewangan dan ekonomi berjalan dengan baik. Tapi Menteri Kewangan Malaysia mana? Menteri Kewangan Malaysia tak tahu. Merayau ke sana, ke sini. Jadi hari ni, kamu nak serang Tun Dr. Mahathir, perlembagaan, tak perlembagaan. Apa benda ni? Orang tak kisah soal perlembagaan, tak perlembagaan. Tapi isu dia sekarang ni, hidup rakyat menjadi semakin susah. Negara ini semakin sukar. Kan? Jadi oleh kerana itu, bab yang ini kena selesai. Dalam pada masa yang sama, kamu buat kerja mengarut, kamu jual aset Bumi Putra. Kamu hancur dan lacurkan kepentingan-kepentingan Bumi Putra. Dan kamu buat rundingan sebagai ejen Amerika, boneka, anjing kepada Amerika dengan apa? Dengan biarkan CIA operasi. Kamu bawa IMF. Cuma saya jadi sedih. Saya bukan sedih lah. Sedih tak sedih sangat lah. Saya jadi tertanya-tanya. Mana hero-hero Melayu ni? Hisham, kamu buat apa? Kamu kata Mael, kalau setakat apa namanya ni, Mat Pantun Pontian ni memang Barwa Zahid lah. Tapi yang lain ni mana? Tak ada maruah ke? Dan kerana itu orang macam Abang Jo, orang cakap Abang Jo hebat apa semua. Ni negara nak tergadai ni Abang Jo. Sarawak, Haji Ji, mana? Apa pendirian mereka? Kerana itu Anwar harus dihentikan kegilaan ini. Now Anwar, cukuplah. Betul kamu nak dapat Perdana Menteri 25 tahun kamu tonggang, langgang, tonggeng apa semua. Tapi kamu dah dapat dah pun. Kita suka tak suka dia Perdana Menteri kita. Anwar, buatlah kerja Perdana Menteri. Kamu memang tak tahu bab kewangan. Lantik Menteri Kewangan kamu sendiri. Dan kalau tak ada, ambil daripada UMNO, Johari Titi Wangsa. Johari Gani. Saya ni nama orang jahat, selalu lupa, kena backup cepat. Johari Gani, ambil. Menteri Keterjaminan Makanan ni sampah lah. Mat Sabu ni betul-betul sampah. Menteri Keterjaminan Makanan hancur. Beras dah tak ada berbulan-bulan. Kabinet minggu ni baru nak bincang soal beras putih putus di pasaran, beras tempatan. Dan baru nak umum kita mungkin akan ke India berunding beras tempatan. Beras putih import. Ini karut ini kerja ni. Saya cakap Mat Sabu ni letak jawatan, ganti orang lain.
ganti orang lain. Dan dalam keadaan harga barang yang sangat menggila, saudara tahu atau tidak, lemah zahir dan batin Anwar Ibrahim ni, apabila menteri jaga harga barang, KPDNKK hari itu meninggal. Meninggal. Sampai hari ini, berapa lama dah dia meninggal? Pun tak mampu untuk ganti menteri tersebut. Habis harga barang nak buat apa? Jaga diri sendiri. Oh, harga barang semua jaga diri sendiri ya. Sebab menteri jaga harga barang pun tak ada. Jadi, kerana itu, budak-budak Anwar Ibrahim, penjilat-penjilat macam Anwar Ibrahim ni, kamu dapat duit top up sikit, tulis komen apa semua. Tapi ada maruah lah, ada kepala kotak lah sikit, fikir. Rakyat ni susah ni, orang dengar ni semua ni susah. Faham tak susah? Oh, serang tak? Oh, perlembagaan, oh apa, masa Dr. Mahathir. Okeylah, masa Dr. Mahathir, masa Dr. Mahathir lah. Yang kamu ni buat apa? Bila kita cakap harga roti nak naik, oh dulu pun harga roti naik. Baik, itu dulu harga roti naik. Kamu menang, sudah pasti. Kamu serang orang apa semua, kamu kata kamu lebih baik. Apa mana dia? Buktikanlah. Buatlah kerja betul-betul. Kalau kamu buat kerja betul, kita pun sokong. Kalau harga barang, beras tempatan, gula, telur semua tak ada masalah, eh kita pun sokong. Tapi persoalan dia sekarang ni, dahlah kamu ni memang nak menyuruh kononnya peliwat. Kamu peliwat. Tapi tak apalah, peliwat dah jadi Perdana Menteri Malaysia. Dan soal dia ialah, buatlah kerja Perdana Menteri Malaysia. Kamu tak boleh handle Menteri Kewangan, serahlah pada orang jadi Menteri Kewangan. Jadi kan itu, saya sangat rasa serabut bila nak soal persoal orang ni, persoal orang tu, salah orang ni, salah orang tu. Tak payahlah. Jangan berhenti tuding jari dan kendalikan negara ni dengan cara yang betul. Rakyat tengah susah.